Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Taurus di tanggal 21 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini 0858-8522-9288 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu karma. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini, kamu mungkin perlu berkonsentrasi lagi hari-hari ini. Pekerjaan yang tepat mungkin menghasilkan output yang bagus pula. Cobalah untuk membuat perencanaan yang mungkin akan membantumu mencapai kesuksesan. Jadi kalian harus atur ulang tujuan kalian, atau kalian kalau sedang merintis suatu usaha atau kalian sedang bekerja, kalian harus ada perencanaan-perencanaan agar kalian mencapai titik kesuksesan kalian. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Five of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukuplah lancar. Nah, kalian dalam mengatur strategi pemasaran di hari ini cukuplah tepat sehingga omset dan pemasukan kalian juga cukuplah banyak. Kalian juga sangatlah pandai dalam menangkap peluang bisnis. Kalian juga pandai melakukan data customer kalian sehingga customer kalian di hari ini juga cukuplah banyak. Dan bisnis kalian gak ada masalah, gak ada hambatan, kalian juga cukup lancar-lancar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Two of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini, kamu mungkin perlu mengadopsi sikap santai hari-hari ini. Cobalah melakukan sesuatu yang membuat kamu dan pasanganmu nyaman. Mungkin akan membantu kalian menciptakan hubungan yang sehat. Jadi kalian dalam menjalin hubungan sama pasangan kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukuplah kalian merasakan kebahagiaan, tetapi harus bisa membuat suasana senyaman mungkin dengan pasangan kalian, sehingga jika kalian bisa, pasangan kalian akan sangat nyaman dan hubungan kalian juga akan awet. Kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Knight of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini, pengeluaran berlebihan mungkin jadi salah satu perhatian untukmu. Aturlah uang sebaik-baiknya, tidak merugi. Pengeluaran berlebihan mungkin akan membuatmu menghasilkan pinjaman uang. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.